Sebuah gapura besar yang bertuliskan aksara Jawa menandai keberadaan kami pada saat ini. Ialah sebuah komplek pemakaman yang sangat luas, berada di tengah pemukiman yang padat penduduk. Ya, inilah makam Kempul, terletak di Desa Taji, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hanya berjarak beberapa meter saja dari Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Ada sebuah bagian pada komplek pemakaman ini yang terlihat berbeda. Pada bagian paling utara, atau sejajar lurus dengan arah pintu masuk utama, terdapat sebuah area yang dibatasi dengan pagar tembok keliling dan sebuah pagar besi sebagai akses pintu masuk. Jelas menandakan area ini tampak eksklusif, seperti sengaja dipisahkan dari ratusan nisan lain di komplek pemakaman ini. Kemudian kami pun memasuki bagian area pemakaman ini. Dan benar saja, terlihat beberapa makam tua yang sepertinya dikeramatkan. Akan tetapi, kedatangan kami ke sini bukan untuk membahas tentang makam tua ini. Selain keberadaan makam-makam tua tersebut, di tempat ini terlihat adanya penampakan batu-batu besar berjumlah 12 buah, yang berbentuk bulat seperti tabung dan memiliki tonjolan pada bagian atasnya, seperti menyerupai salah satu instrumen alat musik khas Jawa atau gamelan yang biasa disebut dengan Kempul. Dan inilah yang melatar belakangi penamaan makam Kempul oleh masyarakat sekitar. 12 batu Kempul tersusun berjajar dengan jarak dan ukuran yang relatif sama. Kedua belas batu Kempul tersebut seperti dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu di deretan sebelah kanan dan sebelah kiri, yang masing-masing deret berjumlah 6 buah batu Kempul. Lalu, kedua ujungnya bertemu di bagian tengah di sebelah utara. Sebuah yoni berukuran besar terlihat menjadi ujung bertemunya 6 deret batu Kempul dari kedua sisinya. Yoni sebesar ini tentu memiliki sebuah lubang untuk batu lingga yang sangat besar pula. Lihatlah lubang pada yoni ini, menganga lebar dengan diameter keliling 40 cm. Tentu bisa memuat tubuh kami ke dalam lubang sebagai pengganti batu lingga. Kami jadi membayangkan betapa besarnya ukuran batu lingga pada yoni ini seandainya masih berwujud. Yoni besar ini berhiaskan motif kalamuka pada bagian ceratnya, tentu menarik perhatian kami. Namun hingga saat ini tidak ada secuil pun informasi tentang keberadaan batu lingga yang dulunya menjadi pasangan yoni ini. Bangunan apakah ini sesungguhnya? Komplek makam Kempul atau yang biasa disebut dengan situs makam Kempul ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari gugusan candi Hindu terbesar di Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan candi Prambanan. Mungkinkah tempat ini dulunya juga bangunan suci umat Hindu seperti halnya candi Prambanan? Terasa janggal apabila tempat ini difungsikan sebagai bangunan suci seperti halnya candi Prambanan. Mungkin batu-batu Kempul dengan diameter lingkaran lebih dari 1 meter ini sepertinya bisa memberikan sedikit gambaran.
Batu kempul sangat mungkin pada awalnya adalah pondasi dasar atau batu umpak yang di atasnya diletakkan sebuah tiang yang terbuat dari kayu untuk menyangga atap bangunan besar. Tentunya bukan orang sembarangan yang sanggup mendirikan bangunan seperti ini pada masa lalu. Hanya seorang pejabat kerajaan atau bahkan malah seorang raja yang sanggup memerintahkan banyak orang untuk mendirikan bangunan dengan material dari kayu yang berukuran besar. Bayangkan saja apabila penyangga tiangnya saja sebesar ini. Lantas sebagaimana besarnya bangunan ini dulunya? Pasti sangat besar, bukan? Masih menjadi misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Apakah bangunan ini dulunya bekas rumah tinggal pejabat kerajaan atau malah bekas bangunan pemujaan? Salam budaya.